mulakan solat Jumaat, saya ingin berkongsikan mengenai kelebihan puasa dari sudut kesihatan. Sebagaimana kita tahu, puasa adalah rukun Islam, okay, ialah wajib kepada seluruh umat Islam. Jadi memang tak dinafikan lagi, dan ia juga telah disyariatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi topik pada tazkirah Jumaat kali ini ialah berkenaan puasa dan kepada kesihatan. Jadi kita nak bincangkan apakah kesan pada badan, apakah kelebihan, berapa lama seseorang tu boleh tak makan dan berapa lama seseorang tu dia boleh tak ada air. Ada orang dia kata bila dia puasa rasa nak mati. Tapi adakah dia mati? Dan adakah kita punya rasa nak mati tu kena buka selepas azan maghrib, okay? Itu adakah memang wajib kita kena buka ke, ataupun kita boleh lambatkan 1-2 hari tak makan? Ada orang kita tengok saudara-saudara kita yang di Palestin, ada yang 3 hari, 4 hari, 7 hari tak makan, tapi masih okay lagi, masih boleh berjalan, masih bertenaga, masih juga berusaha untuk menyelamatkan nyawa, masih cuba untuk mencari makanan lagi. Jadi kita akan bicarakan mengenai puasa dari sudut kesihatan. Okay, saya daripada Hospital UiTM. Sebelum kita nak mendalami topik kita pada hari ini, kita nak ambil kongsikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti. Tapi akan tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Okey, ini adalah bukan sahaja pada bulan Ramadan, ini pada waktu bila-bila masa. Tapi waktu bila kita berpuasa bulan Ramadan ni, kita punya keimanan ni lebih, kita punya kesabaran ni lebih, kita punya bukan sahaja dari segi menahan daripada air dan makanan, kita juga melatih diri kita daripada segi emosi dan juga fizikal. Adakah ini betul dari sudut sains? Nanti kita akan mendalaminya. Hadis yang kedua yang saya kongsikan ialah sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. So sama juga, kita tak perlu nak tunggu Ramadan untuk berbakti, of course, tapi bila kita pada bulan Ramadan inilah bulan yang terbaik untuk kita menambahkan kita punya usaha untuk membantu dan juga menjadi manfaat kepada orang lain. Jadi sama-sama kita, kalau waktu Ramadan akan datang ni, kita akan menambahbaikkan diri kita dan juga membantu menambahbaikkan orang yang persekitaran kita. Kita ni sebagai satu sistem yang perlu sesama untuk menjadi lebih baik. Kita punya objektif ni bukan sahaja sewaktu kita di dunia, of course kita kena juga lihat dari sudut akhirat. Dan bila kita gabungkan dua ni, bila kita faham apakah kelebihan selain daripada kita nak dapat pahala beribadat puasa pada bulan Ramadan, apakah kesan pada kesihatan? Okey, kita punya kesan pada kesihatan ni sebenarnya banyak. Okey, bila kita puasa ni, kita mencegah, bukan sahaja mencegah daripada gula, tekanan, kolesterol, berat badan, tapi malah juga mencegah daripada masalah kanser, masalah otak, masalah buah pinggang. Okey, jadi bila kita cakap pasal kesihatan ni, satu, mencegah. Nombor dua ialah merawat. Okey, mencegah ni apabila individu-individu yang belum ada masalah kesihatan. Okey, mencegah itu kita nak kena mencegah daripada menghadapi atau mula didiagnose dengan masalah kesihatan. Nombor dua ialah merawat. Maksudnya pesakit-pesakit yang telah diberitahu, okey, ada masalah buah pinggang, masalah strok, masalah kencing manis, masalah itu, itu adalah pesakit-pesakit. Jadi untuk kita cakap pasal puasa ni, dia memberi manfaat dari segi pencegahan dan juga rawatan. Okey, maksudnya dia ni boleh diaplikasikan kepada kesemua orang. Dia tak cakap semestinya, oh, orang yang gemuk je kena puasa, orang yang kurus tak payah puasa, orang yang sihat je kena tak payah puasa, orang yang tak sihat je kena puasa. Tidak, sebab dia punya manfaat dan kebaikan ni adalah kepada semuanya. Okay, so kita akan
uraikan sikit mengikut topik yang di atas ni. So dia ada slide dan juga penerangan supaya kita lebih mudah untuk memahami. Ini macam bagi lecture. Sebab dari sudut sains ni kita tak boleh main sebut sahaja. Kita nak kena ada bukti, kita nak kena ada kajian, kita nak ada kena ada keputusan. Apakah keputusan yang positif, apakah keputusan yang negatif. Okay, kita tak boleh cakap sebarangan dan mengambil testimoni sahaja. Jadi kita nak dapatkan kebaikan puasa ni dari bukan segi rohani, spiritual, malah juga dari segi fizikal. Okay, bila kita gabungkan dua ni, kita akan dapat keputusan yang lebih baik. Maksudnya mungkin puasa kita akan menjadi lebih mudah. Puasa kita akan datang ni insyaAllah lebih mudah daripada sebelum ni. Sebab apabila kita faham kita punya badan punya reaksi bila puasa, dia akan memudahkan. Kita tak terlalu psikologi untuk kata kena minum air, kena makan terlalu penat. Kita boleh tahu badan kita boleh tahan lebih daripada 24 jam tak makan. Kita boleh tahu badan kita boleh tak ada air lebih daripada 24 jam kita tak minum air. Okay? Jadi kita akan lebih fokus untuk ibadat kita puasa dan akan menjadikan yang lebih mudah. Okay? Kita tidak merungut, tidak berfikiran negatif. Bila kita buat tu puasa ni, kita fikir tak larat. Oh, bila terasa saya tertinggal sahur lah hari ni. Jadi kita dah rasa nak kena buka puasa awal. Bukan. Okay? Ada yang puasa makan sebiji kurma dah cukup. Ada yang kena makan banyak. Puasa kena makan nasi, kena makan nasi lemak time sahur baru boleh puasa. Adakah betul? Tidak. Malah kita hanya memerlukan jumlah yang sedikit untuk sahur, kita boleh bertahan yang lama. Okey, seharian. Kita akan lebih fokus bila kita positif, bila kita tahu apa kelebihan dia, melatih diri kita lagi kuat dan berdaya lebih. Okey. Maksudnya kita tak lebih kepada negatif dan merungut dan kata tak larat. Okay? Kita punya puasa ni tak perlu tunggu sampai Ramadan. Kita memang juga dinasihatkan untuk berpuasa sunat Isnin dan Khamis dan juga tengah bulan. 13, 14, 15. Okay, dari sudut sains, jadi dia punya definisi puasa ni berbeza. Sebab dari sudut sains ni bukan semua orang Islam yang mengkaji tentang puasa ni. Tapi bila orang yang bukan Islam mengkaji mengenai puasa ni, mereka pun tahu keputusan kebaikan puasa ni lebih baik daripada tak puasa. Okay? Daripada segi puasa ni, dia boleh ada banyak maksud dia. Okay, yang kita selalu dengar ialah intermittent fasting. Okay? Intermittent fasting ni kita banyak guna pakai kat luar. Okay? Tapi apa beza dia ialah dia punya niat yang kita buat waktu Ramadan dan waktu dia lah. Tapi dia punya jumlah tu, masa tu ialah lebih kurang 12 jam atau lebih. Okay? Jadi 12 jam kita sebelum subuh dan hingga maghrib. Ada orang ni dia tak nak rasa dia lapar, dia puasa waktu malam. Nah, maksudnya lepas maghrib dia baru mula puasa dan makan lepas zuhur. Tapi itu untuk orang yang dia aim diet fasting untuk kesihatan. Okay, jadi dia tak memberi beban kepada badan sendiri. Okay, jadi bila kita cakap mengenai apa yang normal dulu. Okay, apa yang normal, apa yang kesan kepada badan kita. Okay, jadi mana kita dapat tenaga? Kenapa kita perlukan tenaga? Okay, kita dapat tenaga ni daripada kita punya pemakanan. Okay, apabila kita ambil makan, kita ambil karbohidrat, kita ambil protein, kita ambil lemak, kita makan, kita ambil glukos, kita telan masuk ke bahagian perut, dia akan dihadamkan. Okay, dia bila dihadam ni, dia akan bahagilah. Okay, nutrisi bagus, serap. Nutrisi tak bagus, tak serap. Okay, tapi kalau terlalu banyak nutrisi tak bagus, dia akan serap juga. Jadi bila tenaga yang kita makan ni akan diserap, akan disimpan di dalam badan. Okay, dia punya simpan ni, dia boleh disimpan dalam bentuk lemak, dia boleh simpan dalam bentuk protein. Okay, dan juga kita punya hati boleh juga memberi kita tenaga. Apa kesan yang kita ambil makanan ataupun tenaga berlebihan, ia akan bertukar menjadi lemak.
maksudnya berlebihan. Maksudnya kita punya kalori intake terlalu banyak, banyak lagi apa yang digunakan dan dia akan bertukar menjadi simpanan tenaga. Apabila kita menggunakan tenaga tu dengan betul, jadi dia tak ada penambah kalori dalam badan yang yang ditukarkan kepada bentuk simpanan. Okey. So maksudnya contohnya seseorang ni dia bekerja sebagai buruh. Okey. Bila dia bekerja sebagai buruh, dia memerlukan banyak tenaga. Dia memerlukan banyak tenaga sebab dia angkat benda berat, dia kerja jangka masa panjang, dia kerja di luar sana. Jadi dia memerlukan banyak kalori. Jadi dia kena makan banyak. Jadi contohnya dia makan 3000 kilokalori apabila dia makan masuk ke dalam badan. Jadi dia kerja berat, 3000 kalori ni akan digunakan. Okey. Tapi apabila seseorang tu dia kerja office, dia duduk dekat meja, pandang komputer, laptop, tapi kalau dia tak dia ambil guna 3000 kalori juga, dia tak menggunakan tenaga tu, dia akan jadi simpan di dalam bahagian badan. Okey, itulah terbentuknya lemak, protein, okey, dan karbohidrat yang berlebihan. So apabila kita punya kelebih-lebih tu terlebih-lebih daripada apa guna, itu menjadi tidak bagus. Okey, dia kena seimbang. Maksudnya kalau seseorang tu dia guna 2000 kilokalori satu hari, dia punya makan pun kena 2000 kilokalori satu hari. Okey, dia bukan kena maksudnya berlebihan. Okey, apabila kita dah ada makan, kita ada tenaga. Tenaga ni akan disimpan. Ini akan bertukar menjadi tenaga apabila kita puasa. Okey. Apabila kita tak dapat tenaga, kita masih ada simpanan lagi daripada kita punya lemak, daripada kita punya otot, daripada kita punya hati untuk memberi kita tenaga. Okey. Jadi kita semua mempunyai simpanan mencukupi untuk kita bertahan sehingga 3 hari atau lebih. Okey. Semestinya dia ada kesan. Semestinya kita akan rasa lapar, kita akan rasa letih. Sebab ini adalah respon body untuk kita tak dapat tenaga. Tapi juga bila dia tak dapat tenaga yang berlebihan ni, makanan yang berlebihan ni, ia juga memberi kesan yang positif kepada tubuh badan kita. Malah sekarang ni apa yang penting ialah selain daripada tenaga ialah air. Air ni kalau kita tak ada lagi cepat kita boleh efek pada tubuh badan. Okey, antara air dengan makanan ni, so air ni adalah lebih penting daripada makanan sebab makanan ni dia ada disimpan di dalam badan kita. Tapi air ni kita masih perlukan apa yang kita minum. Okey, so sangatlah penting bila kita cakap berkenaan air ni, kita kena minum air yang kosong, air yang jernih. Okey, air yang jernih ni berbanding dengan air yang warna. Okay. Sebab apabila kita ambil air yang jernih dengan air yang warna ni, air yang warna ni ialah bukan sepenuhnya H2O. Bukannya air kosong H2O. Maksudnya kalau kita minum teh, minum kopi, minum Milo. Milo tak boleh minum dah lah sekarang. Ataupun air jus, air cordial. Air kosong ni dia bukan sepenuhnya H2O. Dia ada kandungan lain juga. Dia ada gula, dia ada pewarna. Jadi kita nak yang terbaiklah H2O. H2O air ni saja dia tiada kalori. Zero kalori, kosong. Okay. So badan kita dia perlukan sebenarnya air kosong yang terbaik, bukan air yang berwarna. So kalau bila kita buka puasa tu, yang paling penting ialah air kosong. Kita nak kena menggantikan air yang kurang dalam badan kita. Kita rasa kita sedaplah minum air bergas bila puasa, bila dia manis, bila dia sejuk, tapi dia tu pelega, lebih kepada untuk kita merasa lega sementara. Tapi kepentingan dalam badan ialah air yang kosong. Okey. So yang paling utama yang akan lagi penting antara dua ialah air. Air ni kita tak boleh tak ada lama sebab dia akan boleh menyebabkan dehidrasi, kurang air dalam badan, dan juga dia boleh
menyebabkan kekeringan dan juga boleh kematian. Okay. Jadi bila kita cakap berkenaan makanan, okay, katakan seseorang tu dia puasa. Dia puasa tapi dia minum air sahaja. Okay. Maksudnya dia boleh tahan lama. Kalau dia puasa dan tak minum air, itu akan memberi kesan pada badan lebih cepat. Okay. Jadi kalau kita tengok dia punya jangka efek tak makan ni pada badan ni, dia selalunya antara. Dia bukan satu waktu yang tetap. Bukan kata macam 3 hari dah pergi, 7 hari dah tak boleh tahan. Bukan. Sebab dia ada faktor-faktor lain juga yang diambil kira. Okay. Faktor kita punya aktiviti fizikal, faktor kita punya reserve dalam badan, faktor kita punya persekitaran. So itu semua faktor-faktor yang menentukan berapa lama kita boleh tahan tak ada makanan. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat graf ni, seseorang tu boleh sampai meninggal ialah antara 10 hingga 20 hari lebih. Dia punya efek kalau tak ada makanan. Okay. Jadi kalau subuh sampai maghrib tu tak ada makanan tu, sebenarnya tak ada masalah lagi pada tubuh badan. Okay, maksudnya kita boleh tahan lebih lama. Okay. Ada yang kata 1-2 dia boleh efek sikit. Ada yang kata 2 hingga 4 hari efek lebih serius. Dan yang paling serius sekali lebih lama daripada itulah. Tapi kita puasa ni sekejap je. Kalau nak bandingkan berapa hari yang kita tak boleh makan ni, dia punya kesan kalau kita puasa memang ada. Okay, memang secara normalnya kita akan rasa lapar. Okay, kemudian kita rasa tak bertenaga. Tapi itu normal. Bila kita dah biasa, dia rasa tak ada masalah. Simptom-simptom tu akan hilang. Okay. So secara amnya seseorang tu boleh survive, maksudnya boleh teruskan kehidupan tanpa air selama 3 hari. Okay. Kalau tak ada makanan ni, selalunya lebih daripada seminggu. Maksudnya dia tak akan sampai membawa maut lah kalau kita puasa ni. Maksudnya kita tak perlu nak tunggu maghrib ni makan, tak ada. Kita boleh tahan sikit, badan kita boleh tahan lagi beberapa jam pun tak ada masalah. Okay. Sama yang macam kita boleh nampak sekarang ni dekat video-video dekat saudara-saudara kita yang di Palestin tu, tak ada makan berhari-hari tapi masih aktif lagi. Okay, kita nak bincang sikit mengenai data dan statistik di negara kita ni dan negara jiran kita, apa yang masalah kesihatan dan cara untuk kita mencegah dan juga merawat. Malaysia negara yang dirahmati, okay, kebanyakan kita punya penduduk juga mengalami masalah berat badan berlebihan ataupun obesiti. Okay. Berbandingkan negara-negara jiran lain, so ini ialah mengikut data daripada World Health Organization, okay, di mana hampir 44% penduduk Malaysia ini ialah mengalami masalah berat badan. Masalah berat badan ni dia dikira mengikut dia punya BMI ataupun Body Mass Index, apabila kita bahagikan berat dengan kita punya tinggi dalam meter kuasa 2. So ini ialah satu bukan sahaja masalah negara, bukan sahaja endemik, masalah ini ialah juga sekarang ni dikategori sebagai pandemik. Okay. Pandemik yang semakin meningkat daripada tahun ke tahun. Macam COVID tu kita tengok pandemik, lepas tu dia susut, dia hilang, dah tak ada dah. Alhamdulillah. Tapi sekarang ni masalah berat badan ni dia semakin meningkat. Tapi yang ni yang tak turun-turun ni. So ini pun jadi satu kesan. Sebab bila ada masalah berat badan ni, dia akan ada punca kepada masalah-masalah lain. Okay. Bukan sahaja ia melibatkan orang dewasa. Sekarang ni kita tengok umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sekolah rendah, sekolah menengah pun pelajar mengalami masalah berat badan yang berlebihan. Okay. Childhood obesity pun semakin meningkat. Okay. Masalah utama, apakah punca dia? Sebab kenapa punca je? Ialah pertama ialah kita punya gaya cara hidup.
Okey, sebelum kita nak salahkan faktor-faktor lain, yang pertama ialah kita kena cerminkan kita punya gaya cara hidup. Maksudnya macam kita cakap tadi, kita punya aktiviti tu ada tak keluar ke, duduk rumah je, tengok TV je, ataupun ada buat aktiviti fizikal. Okey. So punca utama ialah pemakanan. Okey, pemakanan yang berlebihan. So macam kita cakap tadi, bila kita ambil kalori berlebihan, 2000 kalori, tapi seharian kita guna 1000 kalori sahaja. Jadi 1000 kalori berlebihan yang akan menyebabkan masalah kegemukan ataupun obesiti. Okey. So hampir separuh dewasa di negara ini mengalami masalah berat badan yang berlebihan. So itu adalah sesuatu yang membimbangkan. Faktor-faktor lain, apakah yang menyebabkan masalah berat badan berlebihan ataupun obesiti selain daripada makanan, ialah kita kurang senaman. Okay, kita kurang aktiviti fizikal. Selain itu ialah kita punya gaya cara hidup daripada segi stres, kita punya masalah kesihatan lain, dan of course ada juga kes-kes di mana dia disebabkan oleh genetik. Okay, genetik ni ialah satu faktor yang disebabkan oleh keturunan. Bila cakap keturunan ni, kita tak boleh nak tukar genetik ni. Okay, sebab dia keturunan. Jadi kita pun menerima keturunan tu daripada atuk, nenek, mak ayah kita. Jadi kita tak boleh nak tukar lagi. Setakat ni kita tak ada rawatan untuk menukar genetik ni. Tapi dari masa ke semasa, dari sains, insyaAllah pada masa akan datang ada rawatan untuk kita tukar dari segi genetik ni. Tapi yang paling apa yang utama ialah benda-benda yang kita boleh tukar sendiri. Maksudnya jangan kita salahkan genetik saja, kita kena mulakan usaha untuk tukar benda-benda yang boleh diubah. Salah satunya ialah of course pemakanan. Apakah kesan apabila obesiti ini dibiarkan begitu saja? Kita tengok, budak ni comel lah, 6 tahun, 7 tahun berat badan berlebihan. Budak ni gemuk, kita panggil dia cute, panggil dia comel. Okay? Kita bagi dia lagi makan burger, roti, teh tarik pada waktu yang muda. Okay? Sebab semua makcik-pakcik semua tegur budak ni comel. Okay? Tapi kesan kesihatan pada budak tu merangkumi dari hujung rambut ke hujung kaki. Dan juga secara psychological. Psychological ni kadang-kadang kita tak nampak kalau kita tak tanya. Ataupun emosi. Kita tak tahu seseorang tu ada masalah psikologi ataupun emosi kalau kita tak tanya dia dan dia tak bagi tahu kita. Jadi bila ada kesan ni, sebenarnya dia kesan pada budak tu dan juga kepada individu tersebut. Jadi bila kita nak bergurau senda dengan anak buah ke, kawan-kawan ke, sebenarnya kita kena juga berjaga-jaga mengenai dia orang punya emosi yang kita tak nampak tu. Okay? So kesan yang daripada hujung rambut ke hujung kaki tu, kita boleh nampak dia boleh efek pada bahagian otak, pada bahagian mata. Dia boleh efek juga pada kita punya saluran pernafasan ni. Okay? Bila dia pernafasan ni, dia susah nak bernafas. Jadi bila dia susah nak bernafas, oksigen tu kualiti tak bagus, dia akan rasa lebih letih. Organ lain yang akan efek kepada paru-paru, kepada jantung macam kita tahu. Sekarang ni ada banyak juga kes lemak di bahagian hati atau nama dia fatty liver. Fatty liver ni apabila sel-sel lemak ni berlebihan, dia pergi masuk dekat hati. Tempat tak sepatutnya dia pergi, dia pergi masuk dekat hati. Sebab dah terlalu banyak, dia masuk dekat hati. Jadi sel-sel hati ni, dia patutnya berfungsi untuk membantu buang toksin daripada badan. Sekarang ni dia dah tak boleh fungsi dah. Sebab dah diganti dengan sel-sel lemak. Jadi bila sel-sel lemak ni dia dah berlebihan, dia dah masuk ke kawasan yang dia tak sepatutnya masuk, iaitu hati. Jadi akan jadi fatty liver. Fatty liver ni lama kelamaan dia akan menggantikan sel-sel normal, sel hati untuk dia berfungsi ni, dia akan jadi parut. Okay, bila jadi parut ni adalah satu keadaan di mana tak boleh nak reverse, dah tak boleh nak patah balik, tak boleh nak undur lagi. Jadi
prevention yang terbaik, rawatan sebelum komplikasi terjadi, kegagalan hati. So kegagalan hati ni apa cara dia yang paling last sekali yang kita nak kena transplant ataupun kita nak kena buat liver transplant, kita buat pemindahan hati. Okay, so sekarang ni banyak sangat kes fatty liver ni, dia akan semakin meningkat dan sekarang kita nampak lebih muda. Sekarang kita yang pesakit ni sekarang ni semua lebih muda yang mengalami masalah fatty liver ni, sebab lemak-lemak ni kita tak rasa apa-apa. Kita tak ada rasa tak sakit pun, tak ada rasa lemah, tak ada apa-apa, okey je, biasa je, tapi dia sedang berlaku di dalam badan. Okey, cara kita nak tahu ni, kita nak kena buat ujian darah. Okey, so sangat juga penting untuk kita buat saringan berkala. Maksudnya kita nak buat ujian darah untuk tahu kita punya badan punya level macam mana. Okey, kalau kita buat sekali setahun pun sudah mencukupi kalau semua benda tu normal. Seterusnya ialah kecil manis. Kalau masalah berat badan ni, risiko untuk kecil manis, risiko untuk darah tinggi, untuk kolesterol, kita panggil ni tiga serangka. Okey, tiga serangka ni macam ada kata sepupu, adik-beradik, dia dah jadi macam terlalu biasa sampai dah jadi perkara yang normal di kalangan pesakit. Okay? So dia tunggu time je. Selalunya bila dia seseorang tu ada kecil manis, dia akan datang cakap, doktor, ada tak saya ada tiga serangka tak? Sebab dia dah tahu dah, dia ada kecil manis je, dia akan dapat darah tinggi, dia akan dapat kolesterol kalau tak rawat. So tiga-tiga ni dia akan berkait rapat. Katakan kita ada darah tinggi pun, ada risiko untuk dapat lagi dua. Katakan ada satu kolesterol pun, ada risiko untuk dapat kecil manis dan juga darah tinggi. Okay. So selain itu juga boleh efek pada pendarahan hati, pancreatitis, masalah pada sendi. Okay. Bila kita punya berat badan berlebihan ni, dia juga efek pada kita punya kaki dan sendi. Sebab kaki dan sendi ni yang mengambil berat badan, beban kita. Kita tak perasan kita punya badan besar, perut, lemak, hati semua ni, dia punya beban ni ialah pada bahagian lutut. Okay? Bila kita punya berat ni semua bergantung pada dua kaki. Okay, jadi bila kita ada berat badan berlebihan, dia akan beban lebih pada bahagian lutut dan juga pada bahagian kaki. Bila kita ada masalah dengan satu, contohnya kita ada masalah satu belah yang terkesan, kita akan bergantung pada belah satu lagi. Bila kita dah bergantung terlalu banyak pada satu belah lagi, dia akan efek kepada dua-dua belah. Okay? Ada sampai yang susah nak berjalan. Ada yang sampai tak boleh berjalan pun yang perlu memerlukan kerusi roda. Sebab dia dah tak boleh nak bawa berat badan dia tu sendiri. Dia punya kesan oleh berat badan kepada dia punya sendi, tulang dan kaki tu. Selain daripada tu ialah yang banyak sekarang ni gout. Okay, juga disebabkan oleh kita punya pemakanan dan gaya cara hidup. Seterusnya kita cakap berkenaan kelebihan puasa dari segi sains. Daripada kita tengok tadi kesan-kesan berat badan berlebihan tu dan efek pada badan kita, sekarang ni kita nak cakap tengok pula kelebihan puasa kepada badan kita. Sama juga, dia punya kelebihan ni juga daripada atas sampai ke bawah. Okay? So bila kita analisa ataupun kita buat kajian, penyelidikan, okay? Kita dulu 1400 tahun lepas kita disyariatkan untuk berpuasa, tapi kita tak ada kajian sains untuk membuktikan kelebihan puasa ni. Setelah sains, kajian, penyelidikan dilakukan, jadi kita akan tengok kesan kepada tubuh badan manusia. Apa yang kita boleh nampak ialah puasa ni sekarang membantu dari segi memori, kita punya peringatan. Kita lebih fokus bila kita puasa. Kita punya cognitive function, maksudnya kita punya orientasi, kita punya ingatan, kita punya pemerhatian. Dan sekarang ini ia juga dikajikan boleh mencegah Alzheimer's disease.
okay, Alzheimer's ataupun dementia dapat memberi manfaat dari segi mengurangkan keradangan dan menghalang daripada menghadapi Alzheimer's disease ataupun masalah dementia ataupun setengah bahasa kita panggil nyanyuk. Okay? Itu dari baru satu organ. Seterusnya ialah kita punya, of course kita punya cakap sendi tadi, bila kita puasa, kita punya berat berkurangan, kurang beban pada sendi otot. Okay? Kita punya bahagian sendi di bahagian peha, di bahagian lutut, di bahagian buku lali. Okay? Ini semua sendi-sendi yang sedang bekerja keras. Hari-harian ni kita sedar tak sedar ni, yang kita berjalan, berlari semua ni, kita semua sedang membebankan kita punya otot-otot ni. Sebab tu dia punya petanda ialah apabila seseorang tu berusia, dia punya kesan tu pada sendi-sendi ni. Tapi sekarang ni tak payah sampai 60 tahun, 70 tahun nak dapat masalah sendi ni. Sekarang ni 40 tahun, 50 tahun pun dah ada masalah sendi. Okay? So kenapa adalah sebabkan sendi-sendi ni kita ni dah bertugas lama. Tapi bila dia dah tak larat, dia dah tak tahan, mulalah dia bagi tahu, okay, sakit sini sana. Okay? Itu adalah petanda yang sendi tu tak okay bila dia ada sakit. Seterusnya ialah dia dapat juga bila kita puasa ni, dia mengurangkan gula. Okay? Bila mengurangkan, kita cakap tadi, bila kita tak makan, lemak-lemak yang tersimpan tadi, lemak, protein, glukos yang tersimpan tadi, berlebihan tu, dia akan dipecahkan. Dipecahkan menjadi tenaga. Okay? Menjadi tenaga. Jadi lemak-lemak yang tersimpan tu menjadi tenaga. So jadi dia akan dapat mengurangkan lemak berlebihan di dalam badan dan juga mengurangkan berat badan. Okay, dia punya sensitif, glukos sensitif. Kalau kita makan terlalu banyak benda manis, badan kita ni menjadi rintangan kepada kemanisan. Okay? So maksudnya dia dah tak boleh tahan lagi dah. Badan kata jangan ambil benda manis, tapi kita makan lagi, jadi dia dah tak boleh nak digunakan, yang boleh menyebabkan resistance ataupun rintangan yang menyebabkan kencing manis. Okay? So bila kita puasa, dia mengurangkan kerintangan gula ni. Maksudnya badan tu menerima gula yang kita makan tu. Kalau tak, dia boleh menyebabkan kencing manis, di mana gula-gula berlebihan ni akan dikitarkan di seluruh badan kita. Dari segi jantung, okay, bila kita puasa ni, dia mengurangkan tekanan darah. Tekanan darah ni dia efek juga pada jantung, sebab jantung ni yang membantu pam darah ke seluruh bahagian organ lain. Jadi bila tekanan darah yang tinggi ni, dia akan efek pada kita punya jantung, sebab jantung kita kena bekerja lebih keras. Dan bila dia dapat mengurangkan tekanan darah ni, jadi jantung kita ni boleh bekerja dengan secara normal. Bila dia bekerja normal, dia boleh bekerja dengan efisien dan lebih lama. Apabila dia diberikan tekanan darah yang tinggi, beban yang tinggi, jadi lama-lama jantung kita ni boleh tak tahan dan boleh menjadi gagal. Nama dia heart failure, disebabkan oleh hypertensive heart disease, disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi. Itu pun keadaan di mana kita tak rasa. Maksudnya tak ada petanda simptom kalau kita tak check, kita tak tahu. So kita juga kena check kita punya tekanan darah. Jadi puasa dapat mengurangkan kita punya tekanan darah dan juga kita punya nadi. Okay? Untuk yang hati tu, kita cakap tadi, lemak di hati. Jadi lemak-lemak berlebihan ni dia tak akan pergi masuk dekat hati. Okay? Dia akan ditukar, digunakan. In fact, lemak yang berlebihan dekat hati tu, dia akan ditarik keluar. Tarik keluar untuk digunakan oleh badan untuk ditukarkan menjadi tenaga. So, masalah fatty liver tu boleh di-reversekan. Maksudnya dia nak jadi elak daripada menjadi parut, elak daripada liver failure, kegagalan hati, ia juga dapat merawat dengan cara berpuasa. Okay? So, kita tahu mencegah dan juga merawat.
Untuk dari segi apa nama kita punya usus, okey, usus-usus kita pun dapat berfungsi lebih bagus dan juga mengurangkan keradangan. Selain itu, dia juga dapat mengelakkan daripada masalah strok, masalah asma dan juga arthritis lah. Kita punya kebaikan puasa ni. Ini adalah kita punya kajian-kajian yang telah dilakukan. Okay? Apa memang disyariatkan dulu, lebih daripada 1400 tahun lepas, terbukti dari segi kesihatan memberi banyak manfaat, okey, dari kepada organ otak, bahagian kepada kita punya masalah berat badan tadi kita cakap, pencegah untuk kencing manis, pencegah untuk kanser pun sekarang, okey, dan juga sekarang ni kajian tengah dijalankan untuk merawat, okey, tapi jangan ambil kata-kata saya ni sampai ada bukti sains yang cukup. Okay, maksudnya katakan kalau ada kanser tu masih perlu menjalani rawatan macam biasa. Okay? Dia ni lebih kepada kajian dan waktu ni penyelidikan yang masih diperlukan baru kita boleh diaplikasikan secara klinikal. Selain daripada itu, dia juga boleh mengurangkan keradangan dalam badan yang banyak waktu ni disebabkan oleh kita punya cara gaya hidup. Kita punya stres yang terlalu tinggi, kita punya bahan kimia yang terlalu tinggi, kita punya proses, makanan proses, kita punya terdedah kepada udara yang tak sihat, kita punya penggunaan bahan kimia kepada tubuh badan kita. So ini semua juga menyebabkan bahan-bahan yang bukan normal kepada badan kita yang menyebabkan keradangan. Jangka masa panjang untuk efek-efek ni adalah tak bagus kepada kita punya badan. Jadi dengan puasa, dia dapat mengurangkan keradangan-keradangan daripada kita punya terdedah bahan-bahan kimia, bahan-bahan kimia kepada tubuh badan kita. So dengan puasa, ia dapat mengurangkan inflammation yang mana jangka masa panjang memang beri manfaat yang lebih tinggi. Selain daripada benda-benda yang kita tak boleh nampak ni, apa yang kita boleh nampak ialah kualiti hidup juga bertambah baik. Bukan sahaja kualiti hidup bagi yang berpuasa ni lebih bagus, malah jangka masa hayat bertambah. Okay? Jangka masa hayat ni maksudnya umur lebih meningkat. Apabila kita usia meningkat ni, kita nak juga kualiti usia meningkat yang bagus. Tak guna kalau kita kualiti usia meningkat tapi tak sihat. Okay? Ada orang cakap 40 tahun, 30 tahun muda lagi. Tapi kalau 30 tahun, 40 tahun dah kena serangan jantung, jantung dah tak kuat, nombor tu 30 ke 40 ke tak baguslah. Okay? So kita nak kena aim untuk mendapat kesihatan, satu kualiti yang bagus dan juga usia yang panjang. Sama juga katakan kalau umur kita 90 tahun, 80 tahun tapi tak sihat. Okay, kita tak dapat bangun daripada katil. Kita perlukan kerusi roda untuk bergerak. Okay? Jadi macam mana kita dapat kualiti hidup? Kualiti hidup ni kita nak buat kebaikan. Kita nak datang masjid, kita nak beribadat, kita nak tolong-menolong, ziarah-menziarah, kita nak bekerja, kita nak berbakti. Okay? Kita nak menjadi lebih produktif. Jadi ia memerlukan kesihatan yang sihat untuk kita menjalani gaya hidup sebegini. Okay? So puasa ni dia dapat meningkatkan satu quality of life. Nombor dua ialah dapat extension of lifespan, memanjangkan usia kita. Okay? So kita nak kena sihat, kita nak kena bantu diri kita, kita nak kena juga bantu saudara-saudara kita. Kita nak juga bersedia untuk bantu saudara yang memerlukan seperti yang di Palestin tu. So kita nak buat sebanyak yang boleh untuk kita bantu orang lain. Okay, dari segi ini ialah gambar sains di mana yang pada tahun 2016 seorang
cell biologist, he's a researcher, penyelidik. Yoshi Onari nama dia, tak silap. Dia menang Nobel Prize. Okay, menang Nobel Prize. Nobel Prize ni ialah satu anugerah yang diberikan disebabkan dia punya kebaktian kepada kemanusiaan. Okay, di mana dia menjumpai sesuatu yang boleh berbakti kepada kemanusiaan. Di mana dia ada condition autophagy. Ini ialah di mana dia punya sel kanser ni dapat dikurangkan dengan puasa. Okay, sebabkan oleh dia punya research ni berkenaan puasa dan dapat merawat kanser, dia menang Nobel Prize. So betapa hebatnya sebenarnya puasa ni yang kita tak tahu, yang masih lagi kita sedang mencari. So 2016 dia menang Nobel Prize daripada yang apa yang disyaratkan kita sejak 1400 tahun lepas. Okay, so setengah minit lagi. So ini adalah untuk kes-kes pesakit-pesakit yang ada masalah kesihatan. So disyaratkan untuk kita mendapatkan nasihat daripada doktor-doktor yang merawat lah. Okay, itu saja untuk tazkirah Jumaat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa dan selamat beribadah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu pihak masjid Kota Damansara memohon maaf mengganggu tuan-tuan yang kini berada dalam keadaan itikaf. Di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, program pada hari esok khusus asas haji bersiri 2024, siri yang terakhir bersama Azhar Travel, akan diadakan bermula pada jam 8.30 pagi di Masjid Kota Damansara. Penyertaan adalah terbuka dan secara percuma. Sebarang pertanyaan dan pendaftaran boleh dirujuk pada nombor telefon dalam hebahan media sosial yang akan menyusul kemudian. Yang kedua, satu lagi program pada hari esok, Sabtu 9 Mac 2024, Kuliah Maghrib khas Ambang Ramadan yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dengan tajuk Andai Ini Ramadan Yang Terakhir, yang akan diadakan selepas solat fardu maghrib di ruang solat utama Masjid Kota Damansara. Jemaah yang berkelapangan dijemput hadir. Yang ketiga, sedar tak sedar, hari ini 11 hari lagi menjelang Ramadan Al-Mubarak. Sehubungan dengan itu, seperti biasa setiap tahun, Masjid Kota Damansara akan membuka slot tajian Iyak Ramadan untuk berbuka puasa, morih dan sahur 10 malam terakhir. Inilah masanya kita merebut peluang pahala berganda Ramadan. Hari ini masih terdapat banyak lagi kekosongan. Sehubungan itu, pihak pengurusan Masjid Kota Damansara menyeru agar dapat bersama-sama kita memenuhi slot tajian seperti yang dipaparkan di laluan masuk utama masjid. Tuan-tuan boleh lihat sendiri bersedekah kita bertemu dengan Ramadan. Penyertaan boleh dibuat di pejabat pengurusan masjid atau boleh hubungi nombor tertera. Yang keempat, selain itu pihak Masjid Kota Damansara telah membuka tabung Ya Ramadan bermula minggu pertama Januari sehingga satu tempoh yang telah ditetapkan. Marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan ini bagi membuat persediaan alam menyambut bulan Ramadan kali ini. Yang kelima, pihak pengurusan masjid ingin sama-sama mengingatkan para jemaah agar sentiasa berhati-hati dan menjaga harta benda serta barangan peribadi anda bagi mengelakkan terjadi sebarang kecurian atau perkara yang tidak diinginkan. Akhir sekali, dalam kesempatan ini, ahli lembaga takbir, seluruh wajah kerja Masjid Kota Damansara mengucapkan selamat menyambut